Oke, lu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami ya di media.com. Oke, kali ini kami dapat speaker JBL Extreme seri yang ini ya. Seri berapa tuh? Oke, yang ini. Oke, jadi ini sudah rusak dan sudah saya perbaiki. Oke, ini sudah saya bongkar, saya cepatkan. Ini masalahnya hanya di charger aja. Tapi untuk video kali ini tidak membahas untuk cara penservisan untuk JBL ini, melainkan kita akan memanfaatkan speakernya. Oke, ini speakernya besar. Ini ukuran 2 inch. Magnetnya segini. Oke. Magnet sama daun speakernya sama ya ukurannya, besar ini. Oke. Jadi nanti kita akan buatkan box planar, planar yang versi punyanya Brewok Audio untuk ukuran speaker 2 in ini ya. Kali ini kan mumpung ada magnet besar, jadi kita akan lihat hasil suaranya. Oke, langsung saja kita akan buat box planarnya atau kita siapkan. Oke, untuk box planarnya kayak gini. Boxnya ukuran 2 inch. Saya warnai pakai warna pink untuk bagian depan ini ya, untuk bagian luarnya merah. Oke. Jadi kita akan pasang dengan dua kategori atau dua cara. Yang pertama, kita akan pasang berhadap ke luar. Gini. Yang kedua, nanti kita akan pasang posisi mengkurep atau ke dalam suaranya ya. Kita coba dua kali ya nanti ya. Oke, kita rakit dulu. Oke, kita charger dulu ini mesinnya ya. Jadi nanti ya pakai mesin ini dan pakai speaker tadi ya yang ini. Kita manfaatkan sebelum diambil yang punya. Jadi kita copot dulu dan dibuat bahan percobaan. Oke. Oke, karena ini stereo kita pasang sendiri-sendiri ya. Yang ini L dan ini R. Oke, kita pasang menghadap ke dalam dulu. Kita pasangnya pakai skru ya atau baut. Ini 4 ya tentu. Oke. Bila masih kurang kenceng, ini kenceng kok. Bila masih kurang kenceng, ditetesi lem juga bisa. Pakai lem Castrol atau lem Alteco atau lem G. Oke, masih satu ini. Kita pasang. Oke, sudah dua, tinggal pasang ke mesinnya. Oke, ini sudah saya sambungkan ke jalur out speakernya karena yang harusnya itu pakai soket, tapi ini saya langsung saja solder jalurnya saja ya karena soketnya enggak saya pasang soketnya. Oke, kita coba. Karena ini JBL sudah mendukung fitur Bluetooth, jadi kita akan coba pakai Bluetooth. Oke, ini sudah nyala. Kan saklarnya ya. Oke, jadi kita akan hubungkan ke ponsel. Oke, sudah terhubung Mini Extreme. Oke,
Special MK5 Remix. Oke, sudah dulu ya untuk cek soundnya. Perbandingan antara speaker hadap ke dalam dan hadap ke luar itu lebih bagusan yang hadap ke luar ya. Oke, bisa dinilai sendiri ya. Tapi emang selera sih, selera masing-masing. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk cek soundnya yang mini-mini, yang suka mini-mini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.